Oke, di sini saya akan mencoba membuat JNE reguler ya di OpenChat terbaru versi 2.1.0.1. Nah, yang ini adalah OpenChat terbaru ya. Pertama Anda download file yang sudah saya berikan ya, Anda ekstrak. Kemudian tiga folder ini ya, admin, katalog, dan image, Anda copy. Anda pindahkan ke server atau localhost yang Anda ingin uji coba ya. Kemudian Anda paste ya, overwrite ya, Anda impit semua filenya. Kemudian kita kembali ke toko, kita coba dulu ya, ya. Ini akun sudah saya daftar tadi ya, saya sudah login. Kita coba berbelanja satu ya. Kemudian kita pilih di sini ya, kita coba continue ya. Maka di sini masih flat shipping ya. Flat shipping ini belum keluar ya. Karena belum keluar ya, kita pergi ke admin area, pergi ke extension shipping ya. Kemudian ya di sini ya, extension shipping. Kemudian flat rate tadi kita hapus dulu. Ya. Kemudian jasa JNE reguler ini ya. Kita install. Ya, kita aktifkan, kemudian kita enable ya. Nah, di dalam file yang Anda download tadi ada harga JNE reguler ya, TXT ya. Anda buka. Anda buka ini, kemudian Anda copy semuanya ya, file isi file ini ya ke dalam cost ya atau biayanya. Oke, nah di sini Anda save ya. Setelah itu Anda save, kemudian kita coba ya, coba ulang. Ya, ketika view chat ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini bisa kita rubah ya dalam bahasa, nanti ini provinsi, ini kabupaten kota atau kota, di sini kota ya. Kita coba salah satu ya. Ini posisi estimasi ya, kita posisikan pada estimasi. Kita cek, maka sudah tampil ya. Nah, ini dolar ini karena mata uang yang aktif adalah dolar, nanti bisa kita rubah ya. Oke, kita coba check out ya, dengan alamat yang sama ini ya. Kemudian kita continue ya, maka akan tampil ya seperti ini ya. Kita coba cek ya. Nah, kita bisa lihat historinya, kita bisa view ya. Di sini sudah tampil shipping metodenya ya. Metode pengirimannya adalah JNE ya. Kemudian ya, kita lihat di sini dulu ya. Kita coba daerah yang belum ada isinya, karena yang saya kasih tidak semuanya yang ada angkanya. Anda belum bisa merubah atau update biaya pengirimannya. Misalnya Anda bisa rubah daerah-daerah ini Anda beri harganya ya, atau kita coba order ulang ya, atau kita coba dengan estimasi ya. Kita coba dengan estimasi view chart ya. Seandainya kita ingin daerah Banten ya, kemudian kabupatennya Kabupaten Lebak ya, kemudian daerahnya Banjarsari ya, kemudian kita coba. Nah, di sini layanan tidak tersedia karena biayanya belum kita masukkan ya. Untuk biayanya kita bisa cek di website cek tarif ya. Ya, Anda. Ya, kemudian kota asal kita bisa Jakarta misalnya, kota asal ini ada tokonya ya. Kemudian kota tujuan tadi kita pilih Banjarsari ya. Di sini kan ada 3 ada pilihannya ya. Berarti nama kota di Indonesia ada 3, nanti kita perhatikan ya. Kemudian di sini Anda pilih captcha-nya ya. Kemudian kita cek tarif ya. Ya, di sini untuk regulernya ya, kita dapat harga 18.000 ya. Namun itu Anda pastikan ya, Banjarsari di sini kayaknya ada 3 ya. Jadi Anda pastikan bahwa lokasinya yang benar ya. Untuk memastikannya kita di sini Banjarsari ada 3 ya. Di sini kita perhatikan. Maka kalau untuk melihatnya ya, Banjarsari yang kita input ini,
kita lihat di sini ya, kodenya 106 ya. Ya, Anda pilih yang kode 106. Oke. Anda buat di sini 18.000 karena kita dapat tadi 18.000 ya. Kita simpan. Kemudian kita coba ya. Ini kita close, kemudian kita coba lagi, ulang ya. Kita ulang. Ya, kita ulang estimasinya. Tadi 18.000 ya. Dan Lebak Banjarsari ya. Nah, sebelumnya tidak tampil ya, sekarang sudah tampil. Oke, hanya jadi Anda hanya mengisi biaya yang ada sudah di tarif tadi ya. Jadi Anda bisa tinggal isi, oke. Untuk nanti kita bisa buat oke dan yes ya untuk JNE-nya. Kemudian di sini kita lihat, kita coba check out lagi ya ke kasir. Kita dengan alamat baru ya, yang Lebak tadi kita buat ya. Kita buat alamat address baru untuk ini, alamat payment ya, bisa saja Anda isi nanti di alaman pengiriman ya, alamat pengiriman, karena alamat pengiriman bisa berbeda dengan alamat pembayaran ya. Oke. Nah, ini kita pilih yang di atas tadi ya. Jadi ini kita pilih Banjarsari ya. Kita continue ya, maka kita dapat 18.000 ya. Kita continue ya, ya kita coba saja ya, kita confirm. Oke, kita lihat historinya, maka seperti inilah ya, shipping addressnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah untuk di admin area kita bisa lihat info order ya, konsumennya. Ya, di sini sudah tampil kotanya ya, untuk JNE-nya juga tampil dengan gambar sekalian, kemudian print out invoice-nya ya sudah tampil, shipping method-nya. Oke. Ini sudah kita selesai ya. Jadi untuk yang lainnya ya, ada oke, yes, nanti kita update lagi ya. Ada Pos Indonesia, ada Tiki, Pandu Logistik ya, Si Cepat. Nah, mungkin produk-produk lain, jasa pengiriman lain bisa kita buat nantinya ya, untuk toko online yang kita punya. Oke, itu saja. Terima kasih.